Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara memutarkan karakter di Scratch. Jadi kita buka Scratch-nya dan langsung saja ini salah satu pelajarnya agak cepat. Langsung saja ya. Di sini ada kucing kita, kucing tersayang. Kita kasih events di sini pasti awal. Untuk hari ini kita memakai Ludis Spike. Lalu kita ke motion. Lalu untuk membuat dia berputar sekali kita pakai turn dengan 5 degrees. Nah, jika diklik dia akan berputar 5 derajat. Nah, mengulang-ulang kita sudah tahu di control ya, di repeat. Masukkan, kasih angkanya misalnya 50 kali berputar 5 derajat seperti ini. Oke, teman-teman, untuk tugasnya itu saja. Saya dari saya, selamat mengerjakan.